Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali lagi bersama saya di Gelem Bos, mau nggak bos ya kan. Kali ini saya mau lanjutin dari video yang sebelumnya ya guys. Sebelum video yang sebelumnya kan saya cuman buat naikin level doang. Nah sekarang level saya baru masih 28. Hari ini hari libur juga, hari Sabtu weekend ya. Tapi kalau anak sekolah ya enggak. Oh ya guys, hari ini saya mau lanjutin lagi. Saya pengen bahas apa sih ya dari campaign yang ini nih di levelnya ini. Oke, kita sementara tunggu dulu guys. Kita klaim dulu ya. Kita klaim dulu sebentar. Tadi ada sempat pembaruan sih guys. Ada update lagi nggak tahu update apaan di sini juga tuh. Saya masih banyak banget. Masih download. Saya juga di sini masih download. Sebenarnya sih ini termasuknya ini game berat guys di sini guys. Bagi kalian yang HP yang nanggung, RAM-nya nanggung. Saran saya sih ya nggak bagus ya, soalnya kan ngentang banget gitu loh. Tapi kalau yang RAM-nya gede sih ya oke, kalian bisa download, bisa main sepuasnya di sini. Kalau jujur kalau saya ini pakai HP yang RAM-nya 8 ya masih kuat lah di sini. Di sini game saya juga ya ada yang berat-berat, cuman ada berapa? Ada 3 kalau nggak salah. Tapi ya lumayan inilah guys. Oke, kita buka ini dulu. Seragam barangkali kita dapat skin gitu kan. Dapat apa nih guys? Ya. Cuma dapat cincin doang. Is okay lah, apa-apa lah. Di sini juga ada keterangannya juga. Ini saya belum bukain semua nih guys nih. Tapi kali ini saya mau review yang ini nih. Ya nanti dulu. Klaim dong sinyalnya. Aduh. Saya soalnya masih download di sini, guys. Masih download. Kemarin ini udah. Ini mana ya? Oh. Saya mau review yang ini nih, guys. Mode ini. Sini saya belum, ini udah kebuka ada berapa nih, 1 2 3 4 5 6. Di sini udah ada 6 yang kebuka di explorernya, di arenanya ada berapa, ada 6 juga udah kebuka, di casual ada 2. Nah saya mau nge-review yang ini nih guys. Pertama saya mau nge-review yang ini, bisa di ini enggak. Ini juga ada limited, daily limited time, ada more resources. Di sini juga ada, ini banyak banget nih guys. Diamond, gold, skill, gear, pet. Nah ini saya belum kebuka semua nih, banyak banget intinya di sini guys. Kalian bisa coba aja, semua coba yang single player nih. Speed ini nggak bisa di ini sih, bisa dibuka, kita coba ya guys. Oh belum bisa guys, di sini saya masih mendownload nih. 218,26 MB, saya masih mendownload jadi belum bisa tuh, belum bisa guys. Berarti kita lanjut yang Gold Neon Multiplayer, sama belum bisa juga. Elite Campaign Single Player, oh ini bisa, oh ini berarti ini oke. Kita coba ya guys, kita lanjut. Kita lanjut lagi guys. Di sini kita lanjut. Nah, kita melawan apa di sini? Continue, oke. Okay. keren banget kan, guys. Nah, ini saya levelnya masih 28 sih, masih kecil banget sumpah.
Kita harus ngalahin monster-monster yang kecil-kecil ini, guys. Jadi ini seperti kayak anak buahnya gitu, guys. Kita harus ngalahin dulu. Nah, habis kita ngalahin, baru rajanya datang. Baru kita ngalahin rajanya gitu. Keren. Jalannya pakai jamur atau ubur-ubur ini. Nah, ini nih, guys. Ini kan sebenarnya udah ada dari video yang kemarin ya. Ini nih, melawan monster ini dari video kemarin udah ada nih sebenarnya. Kayak musang-musang begitu. Oke, kita masih bisa menang. Kita tadi menang, guys. Kita lanjut lagi. Kemana ini? Nah, berikan level selanjutnya nih, ya kan? Naikkan level 48. Oke. Kita mau buka ini dulu, guys. Yang merah-merah apaan itu? Ini sayang banget nih kan. Oke, kita diarahin ke sini. Kita suruh ngapain di sini, guys? Belum tahu ini. Oh, kita masih download nih. Soalnya tadi pas saya buka ini, guys, sini ada pembaruan gitu, guys. Suruh download lagi. Ini ada pembaruan apa gitu kan? Oke, udah, kita lanjut lagi. Sebenarnya mau ngilangin yang merah-merah ini buat apaan yang merah-merah ini? Saya nggak tahu nih, aktif. Oh, ini warbot. Oh, ini aktif nih. Oh, masih download yang bisa. Oh, bener lagi nih, guys. Bener lagi selesai nih, saya download ini. Kita bisa lanjut nih. Itu. Oh, masih. Oh, ini apa? Oh, ini senjata nih, guys. Kita tingkatin dulu ini senjata kita. Bukan senjata ya. Ini seragam baju kita harus diaktifin dulu, guys. Kita tingkatin dulu nih. Tuh, udah naik kan. Dapat apa nih? Level 3 ya. Oke. Kita diperbolehin lagi semuanya aja nih, guys. Biar tambah sakit levelnya. Biar tambah mengkilap di sini, guys. Dari cincin, pedang, naik lagi kan level 4. Tuh. Di sini naikin lagi. Terus aja, guys. Sampai mencapai maksimalnya ya kan. Ini udah. Ini ini juga satu lagi. Oke, ini juga. Itu ya sinyalnya. Oke, ini bajunya juga. Udah ada nyala-nyala biru-biru gitu ya, guys. Keren. Keren banget sumpah. Atau di sini kelebihannya ada dapat apaan lagi nyampe fullnya kan. Di sini saya belum tahu. Sinyalnya nih sumpah di sini jelek banget. Gak bisa. Udah bisa-bisa. Dua kali kan. Naik lagi ke level 5. 7.
Cakep. Ini aja nih. Senjata mana sih? Oh, baju aja. Tambah mengkilap, guys, di sini, guys. Tambah mengkilap banget kan. Enakin aja lah semuanya. Kita mau mengkilap. Keren. Oh, masih download. Oh, masih download. Nggak bisa. Oke. Kita kasih apa nih? Di sini kita harus kasih kristal kali, guys. Atau ini kristal ini buat apaan? Nggak tahu, saya juga masih bingung kan. Ini habisin aja lah biar tambah mengkilap. Jadi ada efeknya mengkilap-mengkilap gitu, guys, di sini, guys. Jadi ada efek mengkilap-mengkilapnya gitu kan. Itu ada efek bening-bening apaan gitu loh. Keren, guys, di sini, guys. Masih tonton. Oke, kita lanjut lagi. Masih tonton lagi. Itu aja bener lama, sumpah, guys. Dan selaja ini tahu saya. Skill kita naikin skill kita, guys, di sini. Masih download juga belum bisa gear. Kita masuk ke gear. Kan jadi mengkilap-mengkilap begitu, guys. Masih download juga nggak bisa. Oke. Kita tunggu aja, guys. Keren banget, sumpah. Oh ya, guys, di sini kalian bisa top up loh. Ini saya diamond udah 2640. Kalian bisa top up di sini, guys. Ini nggak tahu ini apa nih skin. Di sini kalian bisa edit-edit nih di sini nih kalian nih. Caranya kalian bisa rubah-rubah sendiri mau disebut apa. Keren, guys. Ini udah. Kan. Dapat nggak sih? Begitu, guys. Kita aktif ini sayapnya juga. Aktifnya masuk, masuk dong. Sinyalnya, sinyalnya parah, men. Sumpah, guys, di sini. Sinyalnya jelek banget, sumpah. Bukan dijual, tapi masukin sini. Begitu. Ranking. Ini nih, guys. Ini ranking yang paling atas nih. Keren banget gak sih? Udah kayak skin epic apaan gitu. Keren banget, sumpah tuh. Ini yang paling teratas, guys. Ini gue screenshot ya, soalnya keren banget, sumpah. Ini skin atau di ini orang mana nggak tahu, dia udah level paling atas pokoknya kali rankingnya juga. Keren. Di sini sinyal, sumpah, sinyal jelek banget.
Nah, di sini saya mau kombinasi-kombinasi ini, guys. Biar tambah serem kostum kita. Terus udah ya, kita updatein lagi. Nah, udah naik semua, guys. Mantap kan? Ini apa nih, kolak? Kita aktifin. Tuh sinyalnya, guys, sumpah. Nah, udah aktif nih, guys. Tuh, udah ada api-apinya begitu, guys. Keren kan? Tuh, ada api-apinya tuh. Cakep banget, anjir. Kita lanjut, guys. Kita lanjut gimana ya? Oh, masih download sih. Oke, guys, kali ini kita lawan Claw Apostle. Ini nih. Kita ini dulu. Yes. Nah, kita masuk lagi, guys. Kan keren. Saya ini pakai mode auto ya, guys. Auto fighting. Di sini saya pakai autonya, saya aktifin di sini, guys. Kalian mau nggak diaktifin juga nggak apa-apa, bisa. Kalau mau pakai manual malah lebih enak sih menurut saya. Cuman kali ini saya nggak bisa, lagi malas gitu, guys. Jadi autonya saya aktifin aja kan. Udah sakit banget ini. Nggak tahu musuh yang paling beratnya apa di sini. Saya belum ketemu. Keren banget kan. Ini udah, berarti kita klaim. Nah, ini level 23 lawan apa nih? Valen Conjure. Oke, guys. Kita melawan Valen Conjure di sini. Nah, kan. Sini enak banget udah. Tenang banget, udah kayak Hayabusa gitu, guys. Di sini gua ada discovernya nih. Tuh. Kalian bisa lihat. Nih, kita harus menjaga ini kali ini. Atau apa nih, enggak tahu. Oh, jadi kristal tadi itu buat balikin jalannya ini loh, guys. Ternyata. Oke, kita lanjut. Kita masih lanjut di sini, guys. Kita melawan anak buahnya dulu, habisin, dia maju. Habisin lagi, habisin terus. Kita dapat darah. Oke. Nah, ini nih. Tuh. Serem kan? Ya, screenshot, guys, di sini, guys. Oke, kita menang, guys. Nah, ini punya saya ini, keren banget kan? Cip, 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 cip. Oke, kita lanjut, guys. Kita lanjut ke updatein semua nih. Kita saya mau updatein semua di sini atau nunggu. Oke. 51 XP dapat. Naik. Lagi dong. Oke, cakep sekali. Kalian bisa top up di sini, guys. Epic gear selection, collection, epic set, pick nih dari sekarang nih. Kalian bisa top up, kalian bisa dapat sesuatu yang keren di sini, guys.
Oke, kita masih lanjut kayak di sini, guys. Tuh, yang lain udah pada keren-keren banget, anjay. Sini ketinggalan jauh banget. Kita klaim-klaimin aja dulu, guys. Ini hadiahnya, ini kan sayang nih kalau diklaim-klaim kan. Tuh banyak banget. Tapi sini saya masih download. Di sini kalau yang HP-nya kentang nih, di sini nanggung banget, guys. Sumpah, kalau yang HP-nya kentang gitu kan, nanggung. Mending kalian itu yang RAM-nya 6, kalau nggak 8 nih, cakep banget di sini. Nah, di sini lanjut lagi, guys. Kristal apaan di sini nggak tahu. Nah, oh, kita harus di sini harus melindungi kristal kita, guys, dari serangan musuh. Kita harus menjaganya dengan baik-baik. Nah, sini nih musuhnya datang tuh. Efeknya keren banget, anjir tuh. Sini nih kalau layarnya bisa diputer-puter, kalau nggak bisa di zoom, keren banget sumpah, guys, dari skillnya. Overall kalau gue seneng dari satu seragamnya, kedua dari skill-skillnya, guys. Sumpah, saya seneng banget dari skill-skillnya, keren. Oke, kita lanjut, guys. Kita lanjut lagi ke yang tiga, melawan Kalajengking. Oke, guys, kita masih lanjut bertarung di sini. Oh, kali ini kita langsung melawan rajanya di sini, guys. Tapi ini rajanya lari-lari kemana gitu kan? Serangga ini pun kali cengking. Hajar dong, hajar. Nah, terus-terus. Oke, kita menang, guys. Tuh, kan keren banget. Kita yang terakhir. Kita lawan yang terakhir. Nah, ini yang terakhir nih. Terko. Oke, kita lawan, guys. Di sini setiap kita melawan monsternya, di sini tempatnya kita berbeda-beda, guys. Tuh, di sini juga ada peringatannya juga. Di sini kasih kita tuh dikasih tahu nih, di sini ada, kita harus melindungi tower kita. Di sini kita ada jebakan, di sini kasih tahu, guys. Ya sebenarnya sih kurang seru sih kalau begitu, cuman kan apa ya. Tapi ya dari segi grafik sih saya suka ini. Dari skill-skillnya saya senangnya begitu, guys. Cuma yang disayangkan nih kameranya nih nggak kayak di game sebelah gitu kan, bisa diputer-puter gitu kan. Nah, ini nih rajanya datang nih, guys. Tuh. Naganya datang. Anjir. Oke, kita ulti. Di sini kita ulti. Ultinya keren. Mampus kau. Buset, masih kuat.
masih kuat guys. Nah, tumbang kan lo. Oke, kita menang guys. Kali ini kita menang lagi. Keren banget anjir, sumpah. Lo ya Transformer gitu. Keren banget. Di sini bintangnya kita aktifin, guys. Nah. Kita masih download. Kita di sini masih download, guys. Ini challenge kita apaan lagi nih di sini? Oh, harus naik ini. Naik dong. Kok gak bisa naik? Oh, kita harus ngelindungin, lindungin ini nih. Guys, kita harus ngelindungin itu tuh yang jalan tuh. Kita harus melindungi yang itu tuh. Dan serangan musuh kita harus melindungi, guys. Tuh. Tuh kan kita harus ngikutin itu tuh, apaan sih itu? Udah kayak tempat berjalannya ini sih. Si siapa gitu loh. Gold. Nah, musuhnya datang nih di sini nih. Kita melawan musuhnya, guys. Musuhnya menghancurin yang itu tuh, tapi kita harus bisa ngalahin nih di sini nih. Kita harus ngalahin dulu, guys, musuhnya biar dia nggak mengganggu, mengacau. Nah, kita ulti. Mampus lu. Ya ulti nih. Ah. Tumbang kan. Kalah kau. Kita menang, guys. Oke. Kita lanjut. Sebenarnya sih saya udah dapat pet kali ya. Cuman petnya ini atau ini saya pet ini ya. Saya belum dapat, guys. Oke, guys. Sekian dulu video dari saya. Saya masih lanjut di sini. Level saya tadi 28, sekarang naik menjadi 51, guys. Level saya, PR saya 18.566. Besok saya mau lanjutin yang hero saya yang selanjutnya, yang dragon kalau nggak salah. Saya mau bikin video lagi. Oke, guys, jangan sungkan nonton, like, comment, dan subscribe. Bagi kalian yang mau download ada di Play Store. Sampai bertemu kembali. Bye.